Tapi yang namanya keluarga pasti kan pernah bertengkar. Yang manis-manisnya tadi kan. Ada kabar katanya Sony kalau bertengkar pernah menurunkan virus di tengah jalan. Itu yang tadi aku bilang, jadi zaman pacaran justru kita tuh sering ributnya sebelum nikah. Jadi pas PDKT ke pacaran tuh sering banget berantem. Sampai waktu aku berantem sama dia, kan dia kalau berantem tuh ngomong terus kan. Kan capek, terus bilang, udah aduh aku turun aja dia di jalan. Terus dia berhenti, ya udah sana turun. Ya udah nih kamu turun aja, ya udah aku turun dong gitu. Turun, aku jalan di pinggir jalan itu kan gitu. Terus tapi lucunya dia udah nurunin aku, mobilnya muter-muter di situ aja. Jadi ngikutin aku di muter-muter gitu. Khawatir. Iya. Tapi kalau ini di tol bagaimana? Oke, lihat kondisi dulu turunnya di mana, kira-kira bisa dikejar apa enggak nih gitu. Kalau enggak bisa dikejar enggak. Tapi di saat lu akhirnya menurutnya gini, pas turun lu baru deh kok, ya kok dia turun juga bener. Iya, dia turun juga nih. Akhirnya gue muter-muter ngikutin. Eh, dia masuk gang. Waduh, gimana nih jalan raya gitu kan? Akhirnya gue parkir mobil, gue tinggalin mobil, tek, gue ikutin jalan kaki. Iya loh, baliknya ke mobil gitu. Di dalam situ. Mobilnya nggak gue kunci nih, mau diambil orang terserah gue bilang. Baliknya gue ancam dulu gitu biar balik ke mobil gitu. Akhirnya balik baikan. Tapi kalau berantem nih pernah nggak nih? Ibu kalau turun mobil, ya naik taksi ya, tunggu di rumah. Akhirnya, ya itu mengajarkan kamu bahwa nggak usah turun-turun mobil. Emang nggak pernah gue mau turun-turun mobil. Ah, bukan sama dia dong berarti.